بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن جاهد في سبيله ووالاه اما بعد فراح حاضرين لهذا serta anak-anak SMP dan SMA ...ita insan mandiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah wa syukrulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangka merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala khususnya yang berkenaan dengan hukum-hukum salat kita ya. Pada minggu yang lalu kita sudah terangkan bagaimana sebelum kita salat dan pada saat kita salat hendaklah kita bersihkan hati kita, kita pasang niat di mana salat kita ini tiada lain kita tujukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang lainnya Sebelum kita salat kita perlu niat tentunya niat ini yaitu tempatnya dalam hati ya di mana ketika waktu zuhur kita harus niatnya salat zuhur. Waktu asar salat asar, kalau waktu maghrib salat maghrib. Jangan terbalik-balik ya. Jadinya niat ini ini ada di dalam hati kita. Kalau ada yang mau mentalafud bin niya, arti mengucapkan niat itu diucapkan silahkan saja ini adalah untuk litaukit ya untuk menguatkan seperti ya kita misalnya sebelum sholat, kita bilang usalli nawaitu usalli fardal maghribi tala ta tarakaatin mustaqbil al qiblati lillahi ta'ala ini sebelum masuk dalam sholat. ya enggak masalah ya tapi yang pastinya niat harus ada di dalam hati. Sekarang kita akan memasuki rukun-rukun sholat selanjutnya. Artinya sesuatu yang harus kita lakukan, yang wajib kita kerjakan, kalau kita tinggalkan itu ya bisa batal puasa eh, salat kita. Sebelum itu marilah kita awali kajian kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Al Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firmannya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik Kibir, riak, hasud, suudzan dan berbagai penyakit hati lainnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita para guru kita orang-orang yang telah berjasa kepada kita juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat ala hadhihi niyyah kulli salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم siratil an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin sekarang kita akan memasuki rukun-rukun salat rukun, -rukun salat yang pertama apa naik niat itu ada yang bilang masuk rukun ada yang bilang itu adalah syarat artinya syarat sesuatu yang harus ada sejak awal sampai akhir. Rukun salat yang pertama apa? Selain niat tadi. Apa namanya? Takbiratul ihram. Eh. Atau takbir, ya takbir artinya ini dalam bahasa Arab kalau kita belajar sharaf dari kabbara yukabiru takbiran. Kabara artinya kalau kabura yakburu arti besar. Kalau kabara yukabiru artinya membesarkan. Kabir itu berarti apa fiil amarnya besarkanlah ya ini ada di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Muddatsir Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa rabbaka fakabir. dan Tuhanmu Hendaklah kamu hanya Tuhanmu yang kamu besarkan. Ya, maksudnya besarkan di sini jangan dibayangkan oh, oh Tuhan tidak besar, tidak maha besar, lalu kita yang membesarkan. Bukan itu maksudnya. Ketika kita diperintahkan bertasbihlah, pasabih, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bertasbihlah artinya sucikanlah Allah. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak suci sehingga kita perlu sucikan seperti itu. Fakabir, ya, besarkanlah Allah. Bukan berarti Allah tidak besar lalu kita harus besarkan seperti itu. Maksudnya besarkanlah. Farabbaka fakabir, besarkanlah Allah di dalam hati kita. Jadi kita merasa tidak ada yang lebih besar melainkan Allah. Tidak ada yang lebih berkuasa melainkan Allah. Tidak ada yang lebih kaya melainkan Allah. Itu maksudnya tasbih, eh, takbir. Jadi arti takbir bukan kita Allah. Jadi Allah maha besar. Besarnya seperti apa? Apakah lebih besar dari gunung gede? Misalnya. Allah bukan bukan benda yang yang bisa disifati dengan apa dengan apa bayangan kita seperti itu. Allah Ya, bukan materi. Allah tidak butuh kepada tempat dan waktu. Ya. Kalau yang materi itu semuanya adalah makhluk Allah. Yang besar-besar apa? Gunung Himalaya besar, matahari besar, alam semesta ini besar. Itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya dikatakan bahwasanya apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allahu akbaru min an yusuf. Allah maha besar untuk bisa disifati oleh kita. Ya. Artinya kita bayangkan bahwasanya atau kita rasakan tidak ada yang lebih besar kekuasaannya, perajaannya. Ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini perasaan inilah yang Allah Subhanahu wa taala Ya, perintahkan dan ini menjadi salah satu rukun daripada rukun-rukun salat yaitu adegar supaya kita merasa hanya Allah lah yang maha besar. Ini perintah ini tiada lain agar supaya kita sebagai manusia jangan merasa besar. Jangan merasa sombong, merasa hebat, merasa angkuh. Karena sifat tersebut adalah Allah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Ya, sifat apa itu? Sifat sombong. Sifat merasa besar, namanya takabur. Dari kabara juga artinya ya. Takabara ya takabaru takaburon itu dari kata kaburo arti tadi besar. Ya. Kalau takabara artinya merasa besar, merasa angkuh, merasa sombong. Ini adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sampai iblis yang sudah hidup bersama para malaikat, dihormati oleh para malaikat. Ya. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan ini yang akan menjadi khalifah di muka bumi, dia enggak mau. Aba was Dia enggak mau dan dia merasa sombong. Arti merasa sombong apa itu? Merasa dia lebih besar. Dia lebih hebat. Dia lebih mulia. Nah perasaan-perasaan inilah ketika kita diperintahkan fakabir. Ya. Warabbaka fakabir. Dan hanya Tuhanmu lah yang maha besar ini. Besarkanlah Tuhanmu. Maksudnya kita harus Hilangkan semua sikap-sifat ini. Sifat kita merasa besar, kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa mulia. Itu hilangkan semuanya. Karena ini adalah sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah katakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratin min kibrin. Tidak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya sebesar darah tahu darah sebesar atom tahu atom apa atom ya kalau dulu dibilang sebesar biji sawi karena biji sawi kecil saya juga belum pernah lihat biji sawi atom juga kecil ya Jadi para ilmuwan mengetahui kata benda yang terkecil adalah atom. Ya, tapi sebenarnya, lebih kecil daripada atom. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ada lebih kecil dari darah. Ada ya, ternyata baru ditemukan pada abad-abad. Abad-abad ya, kini baru ditemukan ada proton, elektron, neutron seperti itu. Nah, ini kata Nabi sebesar atom sekalipun, ya, Kalau di dalam hatinya, orang ada kesombongan jangan harap dia akan masuk surga karena sifat ini Allah paling benci. Ya, di dalam Al-Qur'an berkali-kali Allah Subhanahu wa menyebutkan innallaha la yuhibbul mutakabbirin ya. Atau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya Allah sebutkan bagaimana Allah benci kepada orang-orang yang menyombongkan diri ya. Inna la yuhibbu man kana mukhtalan Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang mukhtal. Mukhtal itu jalan secara angkuh. Dari cara jalan aja Allah enggak suka itu. Bohong efek masa merasa besar itu biasanya kesombongan adanya di dalam hati. Tapi itu nampak di dalam perbuatan kita. Dalam sikap kita. Orang kalau merasa angkuh, merasa besar, biasanya menganggap remeh orang lain menghinakan orang lain. Kalau dinasihati dia akan tidak akan terima. Inilah <coughs> mana daripada sombong sesuai dengan yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas yang artinya sombong itu adalah batarul haqq menolak kebenaran. Kalau dikasih tahu yang benar dia nggak mau. Ah siapa loh? Ya, bukan kan anak baru kemarin, nah, baru keluar dari sekolah udah nasehatin saya gitu. Ini merasa sombong. Padahal yang disampaikan oleh seorang itu yang dianggap kecil, yang dianggap anak muda misalnya adalah kebenaran, tapi nggak mau diterima. Ini adalah sifat sombong. Ya ghamtun nas dan menghina orang lain, menganggap remeh, menganggap kecil orang lain, ya itu juga ciri daripada kesombongan. Nah ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kata Rasulullah tadi, ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya apa ada sifat sebesar apa kesombongan walaupun itu sebesar darah ya sebesar apa sebesar biji sawi nah. ya, di dalam Al-Quran banyak di dalam Al-Quran Allah sebutkan fadukhulu abwa bajahan nama fiha falabi'sa matwal mutakabbirin masuklah ke dalam melalui pintu-pintu neraka jahannam khalidina fiha mereka kekal di sana Fala mathwal mutakabbirin itu adalah seburuk-buruknya tempat orang yang sombong. Jadi neraka Jahannam itu adalah tempat orang-orang yang sombong, ya. abu ya. jahannam mutakabbirin. Berkali-kali ini dalam surah An-Nahl 29, Az-Zumar 60, Az-Zumar 72, ya. E, Ghafir 35, ya, kemudian Ghafir 76. Berulang-ulang kali Allah menyebutkan ya bahwasanya kesombongan itu adalah ya akan membawa kepada neraka jahanam. Oleh karena itu dalam ada dalam satu hadis kudsi. tapi ini jangan dimaknai Allah Subhanahu Wa Taala berjasad seperti kita. Ya. Ini kata kiasan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu hadis kudsi mengatakan al kibriya uridai wal azamatu izari kesombongan itu adalah selendangku ya, dan keagungan itu adalah kainku maksudnya artinya ini adalah pakaian yang hanya layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala jangan dimaknain oh Allah pakai sen, pakai kain juga ya kayak kita Allah pakai selendang juga ya kayak kita nah enggak boleh itu laisa kami jangan dibayangkan seperti itu ini adalah kata-kata kiasan ya di dalam bahasa Arab sering ya kata-kata kiasan ini dalam Al-Quran pun sering. Ya, kata kiasan kita saja juga dalam bahasa sastra atau ke dalam berpembicaraan sering mengungkapkan kata-kata kiasan. Ya, seperti itu. Jadi kesombongan, keagungan, keangkuhan itu hanya sifat-sifat yang layak bagi Allah. Bukan sifat untuk manusia. Dan Rasulullah SAW paling tahu, mengetahui bagaimana bahayanya sikap sombong ini sehingga Rasulullah sering mengingatkan umatnya agar supaya para sahabatnya ini jangan terjerumus ke dalam sifat kesombongan ini. Sehingga Rasulullah melihat misalnya ada gelagat orang-orang ya, akan merasa sombong ini diingatkan seperti contohnya ya tentang masalah isbal ya. Kalau orang dulu kan susah-susah pakaiannya itu ya punya pakaian itu susah Jadi kalau ada orang uh, kaya itu pakaiannya mewah panjang-panjang seperti itu nah Rasulullah Ingatkan supaya jangan dia itu mengengserkan kainnya karena itu takut ditakutkan nanti kamu merasa sombong eh orang-orang kainnya apa berkurang sampai situ Ya, karena mahal dulu, bahan seperti itu maka kamu apa? Entang kamu punya kain yang panjang, kamu kengserkan, kamu pakainya. Nah, ini Rasulullah larang ya. Jadi, dalam memahami ayat ini atau hadis ini, kita harus faham, kita kumpulkan semua hadis riwayat karena riwayat pada waktu itu, pada saat Nabi berbicara, Nabi ngelarang ya, orang nulis omongan Nabi. Jadi ya, kebanyakan ucapan Nabi itu diingat saja oleh sahabat. Kemudian disampaikan kepada tabiin dan tabi'it tabiin seperti itu. Ya, oleh karena itu terkadang ada riwayat yang diceritakan tidak lengkap. Oleh karena itu dikumpulkan semuanya. Jadi ada riwayat izarohu huyala. Barang siapa yang menyulurkan kainnya karena sombong maka itu benar kata Nabi. Bukan karena kain, kain sih nggak jadi masalah, ya. Tapi karena sombong itu sifat sombong. Nabi Rasulullah SAW ingatkan. Jadi orang jalan cara jalan aja angku mengangkat dagunya seperti itu nggak mau menegor, tidak mau tersenyum, itu adalah bagian daripada sifat yang dibenci karena ini adalah sifat orang yang sombong. Inna Allahalayyuhibu <-tuh> man kana muktalan Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang muhtal. mukhtar dari kata khail. Khail itu kuda. Ya. Kuda kalau lagi jalan apa secara pelan itu angkuh kelihatannya. Itu juga orang kalau jalan dengan angkuhnya seperti itu, itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhur yang membanggakan diri. Nah ini semuanya adalah sifat-sifat yang dibenci oleh Allah dan sifat yang akan membina, menjerumuskan manusia kepada neraka jahannam oleh karena itu ya ini harus dihilangkan ketika kita bilang Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Saya ini lemah, saya ini daif, saya ini kecil. Ya. Saya ini tidak memiliki kemampuan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita bertakbir ya membesarkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah ini takbir yang pertama disebut takbiratul ihram. Tahu ihram apa arti ihram? Dari kata ahrama yuhrimu ihraman. Sering kalau orang haji ngapain dulu kalau kalau apa? Orang haji atau umroh dia pakai pakaian apa? Ihram. Dia niat ihram. Apa ihram? ya, ketika dia pakai pakaian ihram setelah dia wudhu dia sholat sunnah dia pakai pakaian ihram itu dikatakan nawaitul hajja wal umrata wa ahram bihima ya, kalau dia niat umrah saja nawaitul umrata wa ahram tu bihi ya biha aku niat umrah atau niat haji dan umrah seperti itu ya artinya ihram itu ada dari kata haram Ahromah artinya mengharamkan. Jadi dengan kita berpakaian ihram, kita harapkan perbuatan-perbuatan yang asalnya ya dibolehkan menjadi haram. Ya, mencabut pohonan, mencukur rambut, asalnya boleh saja. Menggunting kuku, pakai wangi-wangian, asalnya boleh saja. Tapi ketika kita sudah pakai pakaian ihram, maka itu diharamkan, nggak boleh. Itu Nah takbiratul ihram juga ketika kita bilang Allahu Akbar. Ini takbir yang pertama disebut takbiratul ihram. Arti takbir yang mengharamkan perbuatan yang asalnya halal. Kita ngomong sama teman kita yang ngobrol. Ya halal bisa. Tapi ketika dia bilang Allahu Akbar waktu sholat. Boleh nggak ngomong? Nggak boleh haram. Makan? Ya boleh aja makan. Kita dimakan di luar. Makan di mana gitu kan? Ya atau minum tadi ya ada yang bawa gelas gitu minum. Boleh aja. Tapi ketika kita bilang Allahu akbar ini tahbir takbiratul ihram, maka pada saat itu kita haram minum. Makanan tadi waktu buka puasa nih masih ada yang nyelip nih. Ya, di mulut ah, pas kita Allahu akbar ah kita telan deh. Batal salat nggak boleh. Ya, walaupun sedikit itu ya. Nah ini jadi uh, Biratul ihram seperti itu ya. Ini adalah bagian dari rukun salat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di antaranya dalam surah Al-Muddatsir. Surah al Muddatsir ini surah-surah yang awal turun kepada Nabi. Yang pertama surah Al-Alaq, yang kedua surah Al-Qalam, yang ketiga al muzzamil yang keempat Al-Muddatsir, yang kelima Al-Fatihah. Itu adalah surah-surah yang awal turun. Oleh karena itu, ya di dalam surah Al-Muzammil itu ada perintah, ada apa, ada isyarat di sana menyebutkan bagaimana Rasulullah itu awalnya sholatnya sholat malam. Ya sudah diperintahkan perintahkan sholat, tapi belum ada perintah sholat lima waktu. Sholat lima waktu kapan diwajibkannya? Hah? Ah, ketika Isra Mi'raj. Tapi sebelum itu Rasulullah sholat nggak? Sholat. Tapi sholatnya sholat ma? malam, sholat tahajud, ya. Dan perintahnya itu di surah Al-Muzammil ada, ya. Al-Mudathir ada. Itu dari awal sudah sudah di ada sudah apa? Sudah uh, dilakukan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ya. Jadi yang pertama takbir. Kemudian apa? Setelah takbir, rukun yang berikutnya adalah membaca su surah Suratul Fatihah. Ya, awalnya ya, perintahnya yaitu membaca surah saja, seperti di dalam Surah Al-Muzammil. Allah katakan, minal Quran. "Bacalah apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Qur'an." Ini kewajibannya seperti itu dalam salat diperintahkan kita baca ya, yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, kemudian diterangkan oleh Rasulullah ya untuk yang mudahnya Baca surat surat apa ini? Apa surat Sabihis atau surat Wal Asri, apa surat uh, al hakumut gitu. Enggak ditentukan, kemudian suratul Fatihah ya. Nah, sesuai dengan hadis Nabi La salata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca suratul fatihah. Ada madhab yang lain ya. Eh? Kalau nggak salah madhab Abu Hanifah mengatakan ya enggak pokoknya surat apa saja boleh seperti itu tapi enggak ya ini ini kaul ini pendapat ya mengacu tadi matayasar minal Quran apa yang baca, boleh Nah, apa yang mudah dari Al-Quran kalau orang belum bisa fatihah misalnya dia bisa nyekulhu doang ya enggak apa-apa orang misalnya baru masuk Islam enggak mas Pak apa enggak tidak apa-apa silahkan dia baca itu tapi terus dia belajar surah yang lain dan termasuk surah al-fatihah seperti itu ya oleh karena itu dari ayat Al-Quran bersifatnya ya, keterangan dalam surah al muzammil ini bersifat umum Kemudian Rasulullah menjelaskan ya yang mudah itu adalah kita diperintahkan surah membaca suratul Fatihah. Sehingga baca suratul Fatihah ini menjadi menjadi rukun ya dalam dalam salat kita. Kenapa suratul Fatihah? Karena suratul Fatihah ini adalah merupakan induknya Al-Qur'an, Ummul Kitab ya. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Quran al azim sungguh kami telah berikan kepada engkau tujuh ayat yang berulang-ulang yang diulang-ulang wal Quran al azim dan Al-Quran yang agung surat al-fatihah kan bagian dari Al-Quran kan dia awal dari Al-Quran tapi Allah bilang walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'an al Sab'al mathani itu nama lain dari Al-Qur'an, eh dari surat Al-Fatihah. Ya. Sungguh aku telah berikan anugerahkan kepada engkau tujuh ayat yang berulang yaitu surat Al-Fatihah wal Qur'an al dan aku berikan juga karunia Al-Qur'an al-azim, Al-Qur'an yang agung. Seolah-olah Al-Qur'an ah, surat Al-Fatihah ini surat tersendiri. Padahal dia adalah bagian dari Al-Qur'an, ya karena ya al surat al fatihah ini memiliki ya, kandungan garis besar daripada al quran itu sendiri ya garis besar atau kandungan dari dari al quran itu sendiri terdapat dalam dalam suratul fatihah yang terdiri dari berapa ayat? Surat Al-Fatihah berapa ayat? tujuh ayat sab oh disebut asabul as matani tujuh ayat yang berulang diawali surat ayat pertama apa Bismillahirrahmanirrahim buka Alqurannya lihat Alqurannya Bismillah itu tertulis itu ayat pertama ya ya inilah jadi jangan sampai nggak dibaca kalau nggak dibaca Alquran Bismillahnya berarti dikurangin dong ayat Qurannya surat al-fatihah ya. ya kalau baca sir itu namanya dibaca ya ada yang nggak baca sama sekali, ya. Padahal di Al-Quran itu ditulis, dia adalah ayat yang pertama. Ini kapan ditulisnya Al-Quran itu ditulis sejak zaman Nabi, ya. Kalau ada riwayat yang mengatakan, oh itu bukan dari itu kan riwayat, riwayat itu bisa benar bisa salah. Tapi kalau Al-Quran itu otentik, itu mutawatir, ya. Artinya mutawatir diterima oleh banyak orang, disampaikan lagi oleh banyak orang dan terus-menerus sampai kepada kita dan sudah ditulis sejak zaman nabi ya sejak zaman nabi itu ditulis ya kalau yang lain omongan nabi, perkataan nabi Rasulullah larang la taktubu anni ghairal quran. La taktubu anni ini dalam riwayat Muslim. Ya, disebutkan jangan kalian tulis dariku, maksudnya selain Al-Qur'an. Paman kata, anni ghairal Quran, falyamho barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hapus." Ada orang nulis, misalnya tulis ayat Quran terus juga nulis omongannya Nabi, hapus kata Nabi, falyamho dihapus. Hendaklah dia menghapusnya. Wahadi anni wala haraj, tapi kalau kalian menceritakan tentang omongan aku, boleh enggak ada masalah. Eh, Rasulullah berkata begini, diceritakan kepada tabi'in. Ya, eh, sahabat dengar Rasulullah ngomong begini, diceritakan kepada tabi'in. Rasulullah melakukan ini dan itu. Di... Fala haraj. Eh, haraj, kata Nabi, enggak masalah itu. Asal jangan ditulis. Ya, karena dikhawatirkan pada waktu itu nanti dicampur omongan Nabi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah ditulis sejak zaman Nabi dan ada juru tulis wahyunya namanya. Kutabul Wahyi. Jadi, jadi Al-Quran, surat Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Quran itu otentik ya, sejak zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah bagian dari dari rukun salat ya, baca suratul Fatihah. Setelah itu baca surah berikutnya itu bukan dari rukun, tapi itu bagian dari sunnah sunnah salat ya. Karena Rasulullah pun melakukan itu. Ya. jadi kita dalam pelaksanaan sholatnya. Al-Quran menyebutkan pokok-pokoknya. Al-Quran enggak menyebutkan detailnya, caranya, gimana, enggak. Tapi pokok-pokoknya disebutkan. Nah Rasulullah lah yang menerjemahkannya. Rasulullah lah yang mempraktekannya. Rasulullah lah yang menjelaskannya. Oleh karena itu Rasulullah bilang, Sallu aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sebab kalau baca dari Al-Quran, Ya perintah-perintahnya itu ya berserakan di berbagai ayat. Perintah tadi baca bertakbir, perintah nanti baca ayat Al-Qur'an, perintah nanti ruku. nanti perintah sujud, perintah bertasyahud, perintah bersalawat kepada nabi. Ya. Itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an semuanya tapi ya terpisah-pisah. Kalau orang mau mengetahui bagaimana cara salat dari Al-Qur'an bingung. Oleh karena itu Rasulullah lah ya, yang menjelaskan tata caranya seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah katakan salu kamar aitumuni usalli. Lihatlah kalian ya salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nah, Rasulullah ketika salat dilihat oleh banyak sahabatnya. Jadi yang lihat bukan satu sahabat ya jadi kalau ada yang bilang oh ini riwayat dari satu sahabat oh mungkin ada riwayat lain dari sahabat lain seperti itu ya ini biasanya tentang rukun rukun sholat ya. yang wajib wajib ini nggak ada khilaf di sana tidak ada perselisihan tapi biasanya ada beda pendapat dalam yang sunnah sunnahnya saja atau yang nafilah ya, bukan rukun itu biasanya ada beda pendapat ya ketika baca setelah takbiratul ihram baca doa iftitah ada yang Allahu akbar kabir apa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wama ana minal musyrikin ya dan seterusnya ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina qataya ya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib itu riwayat ya itu beda-beda itu tidak nah, masalah ini bukan yang pokok ya seperti itu kalau kita misalnya sholat mak masbuk ya kita lalu bahannya baca fatihah saja ya tidak masalah seperti itu ya karena ini sudah membaca yang wajib. Anda rasa ini dulu ya nanti kita lanjutkan tentang rukun-rukun sholat. Mungkin ada satu dua pertanyaan yang mau tanya silakan. Takut ada yang belum paham. Satu ada, ayo, ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sat, mau nanya, Sat, kalau misalkan kita jalannya emang kelihatan sombong, gimana, Sat? Padahal niatnya enggak. Mm -mm. Ya gitu ya nanti al kibru itu pertanyaan yang bagus ya. ya kibir itu sebenarnya rasa sombong rasa angku itu adanya di dalam hati tapi apa yang di dalam hati itu biasanya keluar ke dalam uh, anggota badan badan sering di, di dalam syair bahasa arab bilang wakulu ina in billadhi fihi yandahu. setiap wadah itu pasti mengeluarkan apa isinya ya, kalau inti punya apa teko isinya kopi kita tuang keluarnya apa kopi kalau susu keluarnya susu jadi apa yang ada di dalam itu keluar di dalam di dalam anggota dalam raut muka orang kelihatan kalau hatinya lagi sumpek kelihatan wajahnya muram seperti itu ya itu kesombongan asalnya di dalam hati ya tapi kemudian karena ada yang di, apa yang di dalam hati ini ditampakkan di dalam perbuatannya dalam sikapnya angkuh tapi kalau ada orang yang memang jalannya sudah begitu kayaknya angkuh misalnya dadanya begini misalnya ya itu kalau hatinya tidak ya tidak Allah meng, 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 apa, mengukur dari hatinya ya seperti itu. Tapi ketika hatinya kan orang nggak tahu hati orang gimana ya, tapi Allah lah yang maha menilainya ya. Ketika misalnya dia itu memang ini adalah memang pembawaan dia seperti itu ya atau, atau misalnya fisiknya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah tidak akan menilai dia sebagai orang yang sombong. Tapi kalau orang yang tidak seperti itu kemudian karena hatinya angkuh, kemudian dia berjalan dengan sombong, nah itulah. Ya, Rasulullah ingatkan gini supaya ya, supaya kita jangan ada di dalam hati kita sedikit pun ya kesombongan tersebut. Sebab kesombongan akan menggelincirkan orang. Ya itu saja iblis saja yang asalnya beribadah kepada Allah ribuan tahun bisa tergelincir karena kesombongan ya oleh karena itu Rasulullah sangat sangat khawatir kepada umatnya agar ya supaya tidak terjerumus kepada kesombongan diingetin dalam cara jalan dalam cara bersikap dalam cara berbicara supaya jangan terlihat angkuh dan sombong sebab dikhawatirkan karena hatinya ya seperti ini. jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana hatinya ya wallahu alam kayaknya udah sudah waktu isya mau bertanya ya coba satu lagi Ayo. ini benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dulu Syukron, Ustaz kenapa gerakan takbir bisa berbeda-beda? Apa benar apa benar Rasul mencontohkannya berbeda-beda? Takbir apanya yang beda? Enggak, takbir semua sama. Allahu Akbar. Ya, yang beda itu ngangkat tangannya. Jadi yang rukunnya Allahu Akbar, yang ngangkat tangannya beda-beda ya. Ada yang di sini, ada di sini gitu itu kan itu riwayat arti mungkin sahabat yang satu sahabat ngelihatnya Oh kayaknya begini Oh sahabat yang agak jauhan ngelihatnya seperti itu itu riwayat jadi arti maklumlah ya kalau ngeliwayat kan itu disampaikan oleh karena eh, ada sahabat yang melihat cara Rasulullah sholatnya seperti itu ya yang melihat Rasulullah bukan satu orang jadi dilihat oleh banyak orang nah sahabat-sahabat ini yang banyak ini menyampaikan kepada tab tabiin, tabiin kepada tabi tabiin. Oleh karena itu, sesuai dengan ungkapan yang dilihat oleh para sahabat, itulah yang diceritakan seperti itu sehingga nampak perbedaan. Tapi dalam segi takbirnya ya tetap sama ya, Allahu Akbar. Itu yang saya bilang tadi dalam rukunnya ya tidak ada perbedaan, tapi dalam yang sunnah-sunnahnya itu seperti mengangkat tangannya itu ya sering terjadi perbedaan. Eh Fadal siapa yang mau nanya? Pencet dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya uh, untuk kita saat kita sholat misalnya di masjid udah ruku atau itidal kita telatnya kapan apa pas kita ruku udah kelewatan atau pas itidal udah kelewatan dan hukumnya gimana Ustaz? warahmatullahi wabarakatuh Ya ada hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Man adraka ruku faqat adraka ah. Barang siapa yang kedapatan imam masih ruku kita langsung datang kita masbuk kita Allahu Akbar kita ikut ruku maka kita dapat satu rakaat kata Nabi ya tapi kalau udah bangun kita baru kita ruku imam udah bangun nggak dapat satu rakaat tapi kita yang Nabi sih dapat jamaah terusin aja nanti kurang satu rakaat kita tambah seperti itu waman adrakat syahud fakat adrakar rakaah ya, imam juga kita datang misalnya Pas sampai masjid, imam sudah tasyahud, udah tahiyat kita ikut langsung Allahu Akbar kita duduk tahiyat nah itu kita tahiyatnya tahiyat akhir lagi itu tetap kita dapat pahala jamaah ya kata Nabi kita dapat pahala pahala jamaah ya jadi setelah imamnya salam kita lanjutkan lagi kita laksanakan yang kekurangan tadi ya seperti itu jadi batasannya kita ikut ruku dapat satu rakaat kalau kita kedapatannya Ya udah tidak nggak dapat satu rakaat tapi dapat masih masih dapat jamaah sampai tahiyat akhir pun kalau kita ketinggalan imam lagi tahiyat kita ikut bareng-bareng ya Allah kebar langsung duduk bersama imam kita dapat pahala jamaah seperti itu ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala udah ya ada, ada lagi satu lagi noh. Ya, enggak apa-apa, kita jawab pertanyaan supaya jangan ada yang ragu dari apa yang saya sampaikan saat ini. Nah, no. Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tat. Ya. Yeah. Di surat Al-Baqarah ayat 152, mm -hmm. yang artinya, maka ingatlah kepada aku, aku pun akan ingat kepadamu. Nah, pertanyaannya, Tat, apakah, Allah punya sifat pelupa. Nah hmm, ya, bagus pertanyaan bagus. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala bilang fadkuruni ingatlah aku, adkurkum niscaya aku akan ingat kamu. Ini bukan berarti Allah punya sifat pelupa. Ya, tapi Allah ingin membalas kalau inti ingat Allah, Allah akan balas, Allah akan mengingat kata. Arti mengingat di sini memperhatikan. Tapi kalau orang yang melupakan Allah ada dalam ayat yang lain, ya, yang kebalikan dia itu nasullaha fanasiyahum. Mereka merupakan Allah. Lalu Allah merupakan mereka. Apa Allah punya sifat malu? Eh sifat apa? Lupa? Tidak. Allah tidak memiliki sifat lupa. Sifat lupa itu sifat ada kelemahan bagi makhluk. Bagi Allah, sama sekali tidak ada. Maksudnya, mereka melupakan Allah, ya maka Allah melupakan mereka. Maksudnya, Allah tidak perdurikan mereka, Allah abaikan mereka. Jadi, kalau orang yang mengingat Allah, memiliki perhatian kepada Allah, Allah akan perhatikan dia. Seperti itu, ini adalah balasan perbuatan ya, dari manusia. Makin ingat kita kepada Allah. Allah akan memperhatikan kita. Ya, kalau kita meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan kita. Itu seperti itu. Kita mendekat kepada Allah satu satu jengkal, Allah mendekat satu satu hasta. Artinya bagaimana Allah akan membalas lebih dari perbuatan kita. Kita ingat kepada Allah, Allah pasti lebih ingat kepada kita. Jadi bukan berarti Allah bersifat pelupa. Oleh karena itu kita disuruh mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya kita hilangkan dari benak kita, dari pikiran kita kalau Allah itu memiliki berbagai sifat kelemahan. Enggak boleh di hati kita ada sedikit pun terbesit Allah enggak bisa kali ini Allah lemah kali ini ya barangkali Allah lemah, barangkali Allah enggak kuat, barangkali Allah tidak kuasa. Enggak boleh ya, itu. Oleh karena itu kita diperintahkan ya, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah dari berbagai sifat kelemahan. Ya, mensucikan Allah bukan berarti Allah tidak suci, ya, tapi mensucikan hati kita, benak kita, ya, bahwasanya mustahil Allah bersifat lemah seperti itu. Ya, anda itu saja. Insya Allah kita akan bertemu di minggu yang akan datang menjelaskan tentang rukun-rukun salat yang lainnya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.